Sebab tu jadi imam kan panjang sangat. Bab tertengah, tertengah je baca. Terutama kalau lepas sembahyang patut isya, imam-imam panjang bacanya. Dia ambil lama nanti tindak isya tu dan terkencing sangat. Jadi imam banyak yang baca sampai satu muka surat. Sikit-sikit tu lah pertengah je. Kat senang lama nanti lepas maghrib ada pengajian. Berhenti kejap nak kencing, nak lepas sembahyang baru-baru nak kencing. Tiba dia jadi imam, rasa nak terpancut kencing. Berarti imam ni kena cerodik melihat situasi. Kalau tak ada majlis pengajian, tak apa, baca banyak sikit. Kalau pengajian, pasal pengajian kadang pukul 9 munti, dia nak menghabiskan satu muka surat juga. Itu namanya imam tu cerodik. Imam kena cerodik, dia kena melihat situasi. Kadang-kadang imam tak cerodik, macam ada pengajian waktu maghrib tu. Biar ada pengajian pendek sikit zikir doa ni tak. Kalau tak ada pengajian, minta 20 minta. Kalau tak ada pengajian, ada pengajian, minta sebut. Ini sampai kadang pengajian, sampai 20, 30 minta. Sampai lampau kanan, tak habis. Selagi dia rap, 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 rap. Dua rap cukup lah. Ini selagi dia rap, mak. Kalau 10 rap, ingat 10 rap dia ingatnya. Kalau tak ada pengajian, hantar lah baca sampai ke lampau kanan. Ini ada pengajian, hak bertekanan sudah lah. Ini melerit-lerit. Ada tu, ngaji tu lambat. 8:10 ngaji kan senang tu. Dia ambil 8:30 tengok jam dia. Tu imam kena cerodik. Jangan terlampau panjang, buat sederhana saja. Ini sampai wirid Madinah bawa-bawanya. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Ada buku apa nak ngaji? Jadi imam kena melihat situasi. Kalau ada pengajian, ringkaskan doa dan zikir. Jangan sampai panjang sangat. Kalau ada pengajian, minta 10. Ada pengajian, minta 5. Pasal kita mengaji tu wajib, zikir tu sunat. Bila bertembuk antara wajib dan sunat, maka kita mesti mendulukan yang wajib.